kabar? Baik teman-teman, kita akan lanjut di video selanjutnya, yaitu kita menanam benih kacang yang kemarin kita sudah siapkan lahannya. Lahannya kita sudah siapkan teman-teman. Kita akan lanjut menanam benih kacang tersebut. Teman-teman, kita lanjut menanam benih kacang tersebut di lahan yang kita sudah siapkan kemarin. Terlebih dahulu kita tarik tali terlebih dahulu teman-teman. Nah, talinya sudah kita siapkan, tinggal kita tarik nih. Biar hasil benih kacang yang kita tanam nanti lurus terus, bisa dilihat bagus gitu teman-teman. Terus cara menyaringnya nanti juga mempermudah kita. Nah ini teman-teman, di mana talinya teman-teman? Talinya kita tali saja ya, kira-kira sudah. Terus teman-teman, ya teman-teman, kita lanjut benih kacangnya. Ini benih kacangnya teman-teman. Besarkan teman-teman. Kita siapkan ini cara tanamnya dengan kayak teman-teman yang kayak ini. Nah, kita ikuti apa tali yang kita sudah siapkan teman-teman. Nah, supaya nanti begini teman-teman. Sentimeter teman-teman. Lanjut terus sampai di ujung teman-teman. Masukin di lubang-lubang yang kita sudah lubangnya pakai kayu tadi teman-teman. Nah, sekitar kira-kira teman-teman. Oke, setelah sampai di ujung, kita tarik tali lagi untuk selanjutnya teman-teman, dan seterusnya. Oke teman-teman, tarik lagi
kita dari jarak sekian juga 15 cm teman-teman. Contoh di sini. Oke. Tarik telinga lagi teman-teman. Sampai di ujung. Kira-kira begitu teman-teman. Kita lanjutkan lubangnya lagi. Sudah lurus teman-teman. Sudah lurus. Kita lubang lagi. Nanti kalau tumpuk hasilnya lurus bagus, dan juga cara membersihkannya nanti juga mau berlakat gitu. Nanti lakatnya sudah mulai belum berkumpul di sekelilingnya, kita bersihkan. Ini kecil kacangnya, ini akan tumbuh memerlukan waktu kurang lebih 1 minggu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di sini dulu video cara menanam kacang. Nanti kita saksikan untuk video-video selanjutnya setelah kacang tumbuh, kita membersihkan sampai kita merawat dan panen teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Bye.